Dina iki aku nggak rodok pusing, guys. Kenapa? Mobilnya haus, butuh minum. Oh. Pada koyok manusia ya butuh minum. Jadi mobil iki ngelak, guys. Butuh minum. Saya ambil air biasa. Cepet-cepet kayak ngombe. Ki air wipernya habis, bos. Kalau nggak dikasih air gimana, mas? Ya karet wipernya ya kering, nanti kacanya rusak. Jadi tiap hari harus diisi atau gimana? Enggak, paling seminggu pisan ya. Cukup. Oh ya, jadi saya ini agak bingung, frustasi juga. Jadi kertas servis mobil ini itu hilang. Saya nggak tahu lah, waktu beli mobil kemarin kertas servis terakhir saya lihat tuh data terakhir ganti oli itu tahun 2018. Waduh, saya nggak bisa berpatokan sama kertas servis, terus sama kilometer juga nggak tahu juga. Terus cara ini aku mau ganti oli juga bingung. Terus kata temanku suruh ngecek olinya hitam pekat atau enggak. Ya udah, bos, gini, bos. Iya, yang warna kuning ini tinggal tarik aja. Ini tarik. Nah ini kan. Ngeceknya lewat situ ya. Ini dicek. Nah ini dilap pakai kain, kalau bisa kain yang warna putih ya. Kita gini kan nanti warnanya kelihatan hitam pekat atau enggak. Kalau hitam pekat kental banget itu, sebaiknya harus buru-buru diganti, guys. Nah, bener kan? Pekat banget, kental. Harusnya kalau enggak. Harusnya kan kalau yang mungkin baru dipakai 4 bulan kan paling enggak terlalu pekat kayak gini. Ini udah ada kayak kerak-kerak juga. Ya, nanti siang kayaknya saya beli oli atau ganti oli. Kalau bisa oli yang pakai molekul pintar, berbahan dasar sintetik. Oke, jadi seperti itu ya cara mengecek kalau kita bingung-bingung. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.